Ngelakuin apa ya? Main Minecraft aja deh. Ini map survival ya. Oh ya, halo semuanya, welcome back to my channel Jusku Sumer, dan kali ini aku bakal memainkan game Minecraft Survival. Nah, video Minecraft Survival kali ini juga lumayan istimewa nih guys, karena ini sudah gua buat dari channel pertama ya guys ya. Ya tapi channel pertama sudah di ya udah gak ada guys, sudah jadi hilang ya, tapi ada yang re-upload videonya ya, alhamdulillah ada videonya juga lumayan bagus kok. Dan ini mulai cara turunnya nih, kayak sana nanti mati dong. Ini kenapa skin saya jadi warna kuning ya, skin saya biasa loh padahal gak apa-apa deh. Oh ya, gue juga mau Q&A, kalian bisa bertanya di video kemarin ya guys ya. Tapi hari ini kita bakal main Minecraft dulu sebelum kita mau Q&A ya, kita bakal main Minecraft dulu. Mungkin ya kalian share dulu itu video supaya banyak yang bertanya ya, gue suka yang banyak bertanya itu di Q&A ya. Yang tanya sekar muis, oke. Dan nah itu rumah wolf, terus itu rumahnya Nopal. Nah tadi gue main sama Nopal guys, rumah dia di situ ya. Rumah dia tema modern, kalau gue rumah tema purba guys. Gak percaya ini. Tuh rumah kayak orang kampung gitu ya. Sip. Itu Bang Yuki nanya gue guys, umur berapa kah gue? Ya gue udah tuh gak sih, gak terlalu tua amat sih, 25 tahun kali ya. Ya kisaran segitulah, paling sekitaran 20-15 itu loh, gue lupa. Sama umur sendiri aja lupa guys. Waduh sudah maghrib ini. Soalnya dulu gak ada saja ada tuh monster di mana coy. Kita mengangkatkan diri dulu. Nanti kita bakal cek rumahnya Nopal dulu ya. Nah ini kasur gua ya, warna coklat. Identik dengan purba guys. Purba itu selalu dengan warna coklat ya guys. Artinya gua tuh pengen masang mod kasur yang pakai daun ya guys, tapi gak ada mod itu. Gua pengen pasang mod. Berapa banyak? Yuk kita ke rumah Nopal ini. Ini temanya modern ya. Nah itu apa tuh? Gue itu kayaknya lupa bikin sinyal ya supaya nggak tersesat ya. Padahal gue sudah bikin kompas buat supaya bisa pulang guys. Nah ini rumahnya Nopal ini guys ya. Tuh kebuka kan? Nah kebuka ya gitu. Karena kan pintunya otomatis tuh. Tapi kan nggak bisa dari itu kan dari luar dari dalam gitu tutupnya ini. Kalau nggak percaya ya ntar gua liatin. Nah tuh ini Nopal yang bikin ngeklek nah tuh kan ketutup kan. Nah dan kita buka aja ya biar gak gelap. Dan ini adalah mainan Nopal guys, kecil ya guys ya, rumah gue juga kecil sederhana juga. Dan ini barang-barangnya ini juga. Apaan dia ngumpulin kayak gitu ya, dengan apa anda pot gitu. Kalau aku masuk gitu tuh kita pake tadi ya. Oh pake sofa ya, oke cepet ya. Oke aku masukin dulu ya, masukin ke sini ya. Aku sudah punya pot sendiri di ender chest. Aku nemu ender chest, gue bikin ender chest sendiri juga sih, bukan apa tanda benar ini bisa cukup buat bukan ngambil dari itu ya, lambat ya, gak ada efisiensi ini ya, harus pakai siltus guys. Gue punya 64 karena gua itu ke N gitu. Ke N gua itu lagi nyari-nyari ender chest pakai siltus guys, gua yang iron ya gitu. Yang pak gua pakai iron soalnya, yang siltus ini ya. Sekarang udah cocokin gue punya pake nether sih, bisa gak? Oke jadi ya, kalian harus pakai siltus coy. Sportcaster lo, pertanyaan apa namanya sportcaster, emang gue perlu sportcaster enggak? Oke kita bakal keluar, kita mau review survival kita ya guys ya, kita gak mau ngapain-ngapain dulu.
lagunya apa? Gabut ya. Dan armor gua dari kulit guys. Tuh ya. Wajah gua kuning ya. Ngepok kali Minecraft-nya ya, enggak apa-apa deh. Sekarang juga aja lapar enggak gua. Enggak, gua belum lapar, belum lapar. Lapar. Nah, ini naiknya butuh perjuangan ini. Ya, tuh. Nah, pasti gua suaranya dia agak suara gini ya, apa ya? Apa gue kena minum es atau kena minum itu? Enggak guys, gue gak akan minum micin dulu. Tapi gue tuh lagi ngomong sopan guys, karena ada kebutuhan baru di YouTube guys. Aduh, di sini tegak yang lucu. Oke, wanya-wanya tuh ya, lagi kumpul. Mungkin perlu semuanya pakai lead 64 langsung habis gitu ya. Tuh ya. Ya, dan itu sudah hilang di tengah jalan, terus gua tuh manual kesini pakai makan ini. Nah kalau mau keluar ini, keluar tembok ini, kalian harus lewat sini ya. Nah gitu kan gampang tuh. Nah tuh lah, ini kok sendirian ini ya lu weh. Aduh di Minecraft Android ini gak bisa ngesum guys. Itu bolongan buat apa ya? Keluar nanti dah buat kita ke gunung ya gitu. Nanti aku bakal bikin ladder, ladder-nya sampai gitu. Biar sampai ke atas, buat ke atas gunung itu ya, kepak sendiri tuh. Bukan lagi nih. Dan itu adalah kandang ikan loh. Nah, pada skeleton yang jaga guys. Aw, sakit. Tuh kan. Loh, gue jadi es. Gue pakai es pakai poros water lo, gue bisa kan. Tuh. Tuh, dapet-dapet dari ini, es. Apakah gue punya dari es? Enggak lah, bukan. Oh iya, gue mesti titin rumah bos gue, lupa. Jangan bawa pedang sembelah nanti. Tuh, masukin barang-barang dulu deh. Ini kita bawa. Busnya ayam gua mata ketakin aja. Terus ini oke, ini obsidian buat apa ya? Buat bikin portal aja ya. Ender chest itu banyak ya di N ke NCD ya. Kalian bisa cari-cari aja guys. Pasukin kudir warna kuning ya. Nah ini project selanjutnya nih guys. Nah, ini project selanjutnya tuh apa tuh? Ini nopal yang kemarin eksperimen gagal ya guys ya. Coba aku lihat tuh. Barang-barangnya gak masuk guys. Mana ya? Barang-barangnya gak masuk. Tuh gak masuk kan? Ini Nopal gak tahu nih mau bikin sawah atau gimana nih. Ini sebenarnya gak tahu deh. Kayaknya dia bikin sawah ya. Tapi kita lihat di next episode saja ya. Kali ini kita mau review Mawon. Enak guys, masa tanpa diedit lah sudah upload itu juga beli gitu. Harus diedit dulu supaya biar bagus videonya guys. Karena Nopal dulu tuh lo gak pernah ngedit video langsung di upload ke YouTube aja. Ya gua manggilnya pakai bahasa Jawa ya guys. Emang aduh bahasa Jawanya anjing itu asli ya guys ya. Gua pake ngomong kasar ya guys ya. Emang itu sebutannya coy. Gunungnya dingin banget tuh. Wow. Ini ini ya ibu bapak istri suami selingkuhan bukan ini istri suami ini anak ya guys ini anak bukan selingkuhan kok. Dan akhirnya mungkin sampai di sini dulu aja untuk video kali ini ya guys. Gue bakal pakai third person, gue bakal first person aja
Nah, ini ya. Ada rumah gua nih. Lu. Gak bisa lewat, kasih ada invisible block mereka. Wah, ngepok nih. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video gue kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah ya. Dan kalau kalian suka dengan survival ini, ya kita bakal lanjutin ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.